istri dihina jelek dan terlihat cantik karena make up. Jawaban suami gitu mengharukan. Baru-baru ini viral di situs media sosial foto seorang wanita sebelum dan sesudah mengenakan make up. Sejumlah netizen terkejut dengan transformasi wajahnya. Jika sebenarnya dipenuhi jerawat, sekarang terlihat mulus setelah dipoles dengan berbagai produk kecantikan. Namun, tak jarang ada saja yang memberikan komentar negatif hingga membuat suami dari wanita tersebut sedih. Lewat akun Facebooknya bernama Azril Azhar mengungkapkan segala keluh kesah ini. Saat istrinya dicaci karena wajah mulus yang dimilikinya hanya balutan make up. Istri saya memposting wajahnya hanya ingin berbagi tips cara merias wajah dengan produk kecantikan sederhana, kata Azril. Sayangnya banyak netizen memberikan komentar negatif yang membuat istri saya sedih. Kalaupun berkomentar jangan terlalu berlebihan, terlewat kasar, tambahnya. Lebih lanjut, Azril baru seminggu menjalani bahtera rumah tangga dengan istrinya. Ia menikahi istrinya bukan karena kecantikan, melainkan sikap dan akhlak baik yang dimiliki istrinya. Saya menikahi dia karena Allah. Allah memperlihatkan pada saya bahwa ia adalah wanita baik dan jujur, ujar Azril terkait curhatannya tersebut. Azril mengaku bukan maksud untuk membalas hinaan atau marah dengan ucapan para netizen. Ia hanya tersanggup melihat kesedihan yang dirasakan istrinya. Saya juga selalu mengingatkan dia untuk sabar dan tawakal. Saya bilang saja, hinaan yang datang padanya sebagai ujian keimanan dan semakin dari Allah, tutup Azril. Nah sobat, membuat orang sakit hati dengan perkataan kita, bagaimana kelak kita mempertanggungkannya di akhirat kelak? Untung kita bisa minta maaf sebelum ajal menjemput kita, itu pun kalau dimaafkan. Nah sobat semua, sebelum mengatakan sesuatu terlebih baik kita memikirkannya dulu dua kali, atau lebih baik diam sama sekali, toh diam tidak merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Makasih atas kunjungannya, sampai jumpa kembali.